Pada dasarnya kilang untuk memproses BBM ini aman, ya, tidak terkena dampak kebakaran. Ini luas area ini ada 180 hektar yang terjadi kebakaran ada di area tangki penyimpanan BBM, ya, yang terdampak itu sekitar 2 hektar. Jadi dari 180 hektar area kebakaran hanya 2 hektar. Area lain tadi sudah sama-sama kita lihat, keliling tadi semua aman. Dan hari ini, kalau kita lihat sore hari ini api sudah jauh mengecil dan insya Allah malam ini kita bisa padam. Nah, mengenai terus bagaimana, adakah dampak terhadap pasokan BBM? Ya, ini karena kilang bisa dioperasikan, sebenarnya tidak ada dampak dari kebakaran sama sekali. Maka ketika api nanti sudah berhasil dipadamkan 100%, maka kita bisa mulai melakukan startup. Ya, tentu kita cek dulu lah semuanya aman. Kita lakukan startup untuk mulai mengoperasikan kilang. Dan apakah tangki penyimpanan lain terdampak? Tidak. Semua aman. Di area ini ada 72 tangki dengan kapasitas 1,35 juta KL. Nah, yang terbakar itu adalah 4 tangki dengan kapasitas 100 ribu KL. Jadi kecil sekali. Selain itu, kita juga punya tangki penyimpanan BBM. Areanya tadi mungkin kelewat ya sebelum ke sini. Di situ ada 38 tangki dengan kapasitas 600 ribu KL. Dan ini semua terpasang dengan pipa otomatis. Sehingga kami bisa pastikan, Pertamina bisa pastikan bahwa pasokan BBM aman.